Cara memasak pepes ikan salem. Bahan yang dibutuhkan, ikan salem, daun kemangi, daun pisang untuk membungkus. Kemudian untuk bumbunya kita butuhkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit yang telah digoreng, cabai merah keriting, buah tomat, gula merah, garam secukupnya, lengkuas, daun jeruk purut, serai, dan daun salam. Kemudian kita tumbuk semua bumbu yang terdiri dari garam, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, dan kunyit. Kita tumbuk sampai halus. Kemudian kita tumbuk kasar buah tomat dan kita tumbuk halus gula merah. Setelah bumbu kita tumbuk halus, kita taruh sebagian dari bumbu di atas daun pisang. Kita tambahkan daun jeruk purut, daun salam, lengkuas, serai, kemudian kita tambahkan daun kemangi. Di atasnya kita taruh ikan salam. Kita tutup lagi dengan bumbu dan kita tambah kemangi. Terus kita bungkus. Setelah kita bungkus semua, terus kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Jika sudah kita panggang, kita bolak-balik sampai matang. Setelah matang, terus kita sajikan.